Jajaran Kodam 3 Siliwangi menggelar bakti sosial di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jumat sore. Berbagai kegiatan dilakukan untuk memperingati hari ulang tahun ke-76. Di momen ini, Pangdam salah satunya memilih kegiatan di wilayah pesisir. Hal ini sekaligus memitigasi bencana yang ada di area pantai dengan melakukan penanaman mangrove dan penanaman bibit benih ikan. Siliwangi Sil berangkat, kita memprioritaskan kepada daerah pesisir dengan pertimbangan kita untuk bisa menjadikan potensi-potensi pencegahan-pencegahan dari mitigasi. Kemudian kita juga mencoba transfer knowledge, transfer skill dihadapkan dengan teknologi bisa diterapkan di masyarakat pesisir. Kemudian yang ketiga, kita juga menyambut hari ulang tahunnya lingkungan hidup dunia kan ya. Kemudian kita juga harus bisa Selain itu, berbagai rangkaian bakti sosial pun digelar untuk masyarakat, seperti hitan massal, vaksinasi, pembagian sembako hingga roti lahu. Bagi salah satu warga mengaku bersyukur atas adanya kegiatan hitan untuk putranya. Selain berharap kelancaran kegiatan ini, ia pun mengharapkan kesuksesan Kodam 3 Siliwangi. Nah, harapannya apa nih Pak setelah itu? Ya, bagi anak yang benar, Pak, yang soleh, yang berguna bagi bangsa negara. Apa yang ingin disampaikan kepada TNI sendiri, Pak? Ya, insya Allah cita-citanya anaknya mau jadi aparat. Semoga besarnya, Pak. Sekarang udah usia berapa, Pak? Usia 8 tahun. 8 tahun. Sudah di Rasmadi, RCTV, Indramayu.